Satya, kenapa dengan mereka? Ada apa dengan mereka? Tabib Suliwa, ini pasti semua ulahmu. Kurantai kembali kamu dengan rantai sihirku. Tidak, jangan! Mau lari kemana kamu, Jaga Satria? Jangan dirantai, Bu! Bebaskan Jaga Satria untuk saya! Dia akan lari kalau tidak dirantai. Bawa dia ke ranjang pengantin. Dengan dirantai, kamu harus tetap mendapat keturunan dari dia. Bawa dia ke kamar. Rasakan ini. Prajurit, angkat dan bawa dia ke penjara. Bawa dia. Teori sudah kalian kuasai. Sekarang praktek. Fatmasari, kamu lihat Wirat? Iya, lihat. Ia bersama pria mitra di tempat latihan. Terima kasih. Cukup! Minggir kalian. Kalau kalian diserang, kalian semua harus mengelak dan balik menyerang. Coba lihat saya. Kanda Pria Mitra, coba serang saya. Baik. Lihat, bagaimana cara membalas dan menyerang? Sudah. Sekarang praktekan. Kamu dan kamu. Maju. Kamu yang diserang, kamu jadi penyerang. Wirat, ya? Ada yang harus kita bicarakan. Sebentar. Iya. Ayo, mulai. Serang! Cukup. Istirahatlah. Ada apa, Hita? Ini mengenai Jagat Satria. Mengenai Jagat Satria? Ada apa dengan Jagat Satria? Apa dia sudah pulang dan membawa kembang Wijaya Kusuma? Kalau sudah pulang, apalagi dengan membawa kembang Wijaya Kusuma, kurasa bukan rasa cemas yang akan kukatakan padamu, Wirat. Lalu, apa yang terjadi dengan Jagat Satria? Entahlah, aku seperti mendengar ceritanya, Wirat. Mendengar ceritanya? Hita benar, Wirat. Aku juga mendengar jeritan Jagat Satria. Nanti dulu, tunggu dulu. Ini aneh. Kenapa tiba-tiba semua mendengar jeritan Jagat Satria? Apakah bisa kupercaya yang aku dengar ini? Benar, Wirat. Sebaiknya. Kamu percaya dengan apa yang kamu dengar, sudah, Wirat? Sembah kami Katur Gusti Pati, Pinisepuh Rikmaseta. Kamu pasti ingin tahu. Kenapa aku meminta supaya kamu percaya pada apa yang didengar oleh Lukahita dan Fatmasari. Kenapa, Gusti Pati? Karena dalam mimpinya, Dina Prabu mendengar hal yang sama. Jadi? Menurut yang terlihat, Jagat Satria dengan usir-usir enam itulah yang menjadi penyebabnya. Maksud Gusti? Ada suami istri manusia kera yang menginginkan anak perempuannya punya keturunan dari Jagat Satria yang mempunyai usir-usir enam itu. Tidak. Jangan. Itulah sebabnya Gusti Prabu memutuskan untuk mengutusmu ke Gua Wisendo.
untuk menjemput anakmu. Gua Wisindo, berarti Jagat Satria tidak berada di Meranggas. Iya, benar. Bagaimana dengan Suliwa, Pini Sepurik Maseta? Suliwa dan Jagat Satria berada dalam gua yang sama. Keduanya menjadi tawanan manusia kera. Kalau begitu, kita harus menyelamatkan mereka, Wirat. Gusti Patih, izinkan kami untuk menghadap Gusti Prabu. Ya. Aku pinjamkan kalian kalung ini. Satu untukmu Lokahita, dan satu lagi untukmu Padmasari. Dengan kekuatan magis dari kedua kalung itu, kalian akan bisa masuk ke Gua Wisendo yang terbalut sihir, dan tidak akan terlihat oleh siapapun yang ada di dalam gua itu. Kalau begitu, hanya saya dan Padma yang harus berangkat, Gusti. Iya. Kalian akan diantar oleh Sudawirat dan Priya Mitra. Tapi mereka tidak perlu masuk ke dalam gua. Cepat berangkat. Karena malam ini juga, kalian harus membebaskan Jagat Satria dari ranjang pengantin yang akan menjeratnya. Tapi kami belum pernah tahu di mana Gua Wisendo itu berada, Gusti. Dengan kalung yang kalian pakai, kalian akan sampai dalam sekejap ke Gua Wisendo. Ayo cepat, kalian harus berangkat. Mohon restu, Gusti. Jadi suamiku. Tidak. Dengar. Beri aku keturunan usah-usah enam. Tidak. Benar-benar tidak malu perempuan itu. Tidak. Baik.
Ayolah, Pak Popong. Wirat, Kakang, lindungi Jagat Satria. Kami masih harus membebaskan Suliwa. Baik, hati-hati. Itu mereka! Tangkap! Sorowondo, kekuatan andalan di sihir. Hati-hati. Tangkap mereka! Ya! Jangan takut. Hajar mereka. Baik. Awas kalian. Padmasari, Lokahita. Hei, siapa kau? Kalian yang mulai. Cepat bawa ibumu masuk ke gua, atau kalian tidak akan pernah masuk ke gua lagi. Iya, Nyi. Dasar siluman. Tapi ini aneh. Kenapa kalian bisa datang tepat pada waktunya? Prabu Angling Dharma yang membuat kami bisa sampai ke sini dan masuk ke gua tanpa ketahuan. Oh, iya. Yeah. Tapi tugasmu sudah selesai, Lokahita. Gusti Prabu. Biarkan Suliwa dan Jagat Satria terus mencari kembang Wijayakusuma. Kamu, Padmasari,
Sudawirat dan Pria Mitra harus kembali. Ngesto akan dawuh, Gusti. Kami mengerti. Bagaimana kita? Ada tugas selain dari Gusti Prabu Angling Dharma? Tidak ada. Kita harus segera pulang. Lalu, bagaimana dengan Jagat Satria dan Suliwa? Mereka harus meneruskan perjalanan untuk mencari Kembang Wijaya Kusuma. Iya. Aku dan Jagat harus menyelesaikan tugas itu. Doakan saja agar kami cepat berhasil. Kami yakin kalian pasti berhasil. Iya. Kanda. Iya, Dinda. Ada apa? Ada yang harus kita bicarakan, Kanda. Mengenai apa? Mengenai putra kita Angling Kusuma. Kenapa dengan Angling Kusuma? Kalau dilihat dari segi umur, putra kita Angling Kusuma itu lebih tua dari Danurwenda. Iya. Yeah. Lalu kenapa? Sampai sekarang, Angling Kusuma belum punya calon pasangan, Kanda. Oh itu. Mengenai itu? Iya, mengenai itu. Dinda menjadi sangat khawatir. Kalau putra kita itu akan semakin menjauh dari wanita dan menjadi lebih dekat ke ilmu ulah kanuragan dan ketatanegaraan. Padahal, di luar kedua hal tersebut, Angling Kusuma juga harus memikirkan calon pasangan, Kanda. Iya, yeah, iya. Yeah. Kanda juga heran. Kenapa dia tidak ingin seperti Danurwenda? Itulah, Kanda. Kalau begitu, carilah kesempatan untuk menanyakan pada Angling Kusuma. Dinda ibunya. Siapa tahu Angling Kusuma mau bicara pada Dinda. Iya. Iya. Yeah. Dinda akan mencobanya. Iya. Yeah. Jagat, lihat. Apa yang bergerak begitu, Paman? Cahaya itu, kita harus mendekat. Ayo, kita dekat. Sepertinya cahaya itu menghilang dari sini, Paman. Tidak. Kelihatannya ada di dalam itu. Lihat. RTV. Katanya kupu-kupu cantik itu ingin bersahabat dengan Dinda. Mereka sepasang sama seperti kita. Iya, Dinda.
Lihat, Dinda. Cantik sekali. Cantiknya. Nanda tidak ingin seperti mereka? Sembah Nanda katur Bunda. Nanda belum menjawab pertanyaan Bunda. Nanda tidak ingin seperti mereka. Tentu saja ingin Bunda. Tapi... tapi... Atau Bunda yang harus mencarikan? Bunda harus mencari kemana? Ke Bojonegara? Parangku Barjo? Atau cukup yang dari Melopati saja? Belum Bunda. Nanda belum berpikir ke arah sana. Atau Nanda sudah punya pilihan lain? Dinda. Dinda. Apapun yang terjadi, Kanda akan selalu bersama Dinda. Yakinlah Dinda. Belum, Bunda. Belum. Kalau Rayimu dan Nurwenda bisa menemukan Putri Gayatri dalam perjalanan yang lalu, apa Nanda tidak menemukan seorang gadis pun yang mungkin... Tidak, Bunda. Nanda belum bertemu siapapun. Tidak seorang gadis pun? Tidak, Bunda. Tentu saja tidak. Baiklah. Putraku, Bunda tidak memaksa. Tapi kalau Nanda sudah punya pilihan lain, perkenalkanlah pada Ramanda dan Bundamu ini. Biar kami bisa saling mengenal. Ngesto akan dawuh, Bunda. Tapi memang Nanda belum punya pilihan. Ya sudah, tidak apa-apa. Bunda akan menunggu. Bunda ke Danurwenda dulu ya. Iya. Kenapa aku harus berbohong? Kenapa tidak aku katakan kalau aku sudah kawin dengan Roro Pujiwati, anak sang begawan? Sungguh aku manusia tidak berbalas budi. Aku telah menyia-nyiakan pengorbanan Anggopo Begawan untuk kebahagiaan dan Dinda Pujiwati. Bopo! Bopo! Itulah, karena Raden malu punya mertua Denawa waktu itu. Sang begawan? Roro Pujiwati menunggumu, Raden. Istri Raden menunggu bersama bayi yang dikandungnya. Bawalah dia ke Malwapati. Hadapkan dia pada Ramanda dan bundamu. Sang begawan? Sang begawan, Bopo. Yeah!
Jadi sampai detik ini tidak ada seorang pun dari antar kalian yang bisa menemukan di mana Kembang Wijaya Kusuma itu berada, ha? Balakosa, Balangga? Belum, belum, Nyiratu. Rampak, Rancak? Mohon maaf, Nyiratu. Belum. Bagas, Ligan. Ampuni kami, Nyiratu. Kami juga tidak bisa menemukannya. Jaga Lalu Goro. Kamu juga tidak tahu di mana letak Kembang Wijaya Kusuma itu berada, ha? Mohon maaf, Nyiratu. Saya juga belum bisa menemukan di mana keberadaan Kembang Wijaya Kusuma. Belum. Belum. Semuanya menjawab belum. Apa artinya aku punya kalian? Kalau apa yang kalian jawabkan itu sama. Belum. Apa tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa menjawab lain, ha? Gendrawani. Bopo. Gendrawani, Bopo mau bicara. Ada apa, Bopo? Kelihatannya penting sekali. Kita dalam bahaya, Gendrawani. Dalam bahaya? Dalam bahaya bagaimana, Bopo? Kamu lihat sendiri, Gendrawani. Kita tunggu di sini. Sebab hanya dari sinilah kita bisa melihat seluruh Meranggas. Itu Sengkang Baplang, Bopo. Mau apa dia? Kenapa? Kenapa dia bisa masuk ke wilayah kita, Bopo? Berjagalah di pos masing-masing. Dan beritahu aku kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Ayo bergerak. Baik. Kenapa mereka begitu cepat masuk wilayah kita, Bopo? Kamu ini bagaimana, Gendrawani? Ini jelas ada hubungannya dengan Kembang Wijaya Kusuma. Oh, ternyata Kembang Wijaya Kusuma itu bukan rahasia lagi, Bopo. Iya. Dan Singa Maruta dari Pusar Angin juga tahu, Gendrawani. Lihat ini, lihat. Yang Mulia! Yang Mulia. Bagaimana? Ada hal mencurigakan yang bisa kau laporkan padaku? Ada, Yang Mulia. Apa itu? Saya melihat debu mengepul dari sebuah gua, Yang Mulia. Pasti telah terjadi sesuatu di dalamnya. Ayo, tunjukkan pada. Mari, Yang Mulia. Itu, Yang Mulia. Mana? Itu. Tidak diragukan lagi. Kembang Wijaya Kusuma pasti ada di dalam gua itu. Iya, Adi Prabu benar. Dan kelihatannya sudah ada yang mendahului kita, Yang Mulia. Tidak masalah. Kita rampas saja. Patangga, siapkan anak buah. Baik, Yang Mulia. Apa yang harus kita lakukan, Bopo? Tenang, Gendrawan. Jangan gerubak-gerubuk. Sengkang Baplang, Singa Maruta sudah masuk di wilayah kita, Bopo. Dan kelihatannya ada penyusup yang berhasil masuk ke gua kita, Bopo. Apa jadinya? Kalau Kembang Wijaya Kusuma itu benar-benar ada di gua itu dan bisa dikuasai oleh si penyusup, Bopo. Ini gara-gara Alu Goro dan anak buahnya itu, Bopo. Tenang, Gendrawani. Kamu jangan marah-marah begitu. Bagaimana saya bisa tenang, Bopo? Kita kecolongan. Pertahanan kita lemah, Bopo. Apa jadinya kalau sudah begini, Bopo? Saya harus keluar memimpin penyerangan, Bopo. Saya harus usir Sengkang Baplang dan Singa Maruta dari Meranggas. Iya, kita memang harus mengusir mereka dan menguasai gua. Tapi mereka sangat kuat. Kita perlu strategi, Gendrawani. Saya tahu, Bopo. Cepat, strategi apa yang harus kita jalankan? Gendrawani, beri kesempatan Bopo untuk berpikir. Aku penunggu Kembang Wijaya Kusuma. Jangan teruskan niatmu. Pulanglah. Hehehe.
Kita harus pulang, Paman. Gua ini akan runtuh. Tenang, tenang. Gua ini tidak akan runtuh, Jagat. Lihat. Tidak salah lagi. Cahaya itu berasal dari sana. Lihat, lihat. Ayo. Lihat. Tidak salah lagi. Kembang Wijaya Kusuma. Siap di dalam. Cepat. Siapapun yang akan keluar dari goa, mau tidak mau pasti berhadapan dengan Singa Maruta dan kelompoknya. Betul, Bopo. Dan ketika keributan terjadi, sudah dipastikan Sengkang Baplang dan kelompoknya akan muncul, mencuri kesempatan merebut kembang Wijaya Kusuma yang mereka perebutkan. Sengkang Baplang yang sudah siap dengan getiran sewu atau guntur seketinya. Begitu terjadi ribut-ribut, aku akan mengejar kembang Wijaya Kusuma. Kamu dan anak buahmu mengacau keadaan. Saya mengerti, Yang Mulia. Kalau begitu, siap-siaplah di pos yang sudah ditentukan. Ya. Ayo. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Singa Maruta, Sengkang Baplang, dan semua yang ada di dalam gua akan saling berhadapan di wilayah kita, Bopo. Haruskah kita diam saja dan hanya jadi penonton, Bopo? Jelas. Kita bukan hanya akan jadi penonton, Gendrawani. Tapi kita harus melibatkan diri. Iya, tapi kapan, Bopo? Bopo lihat sendiri, mereka sudah tidak sabar menunggu perintah. Aku juga sudah tidak sabar, Gendrawani. Tapi kita harus pastikan dulu, apakah Kembang Wijaya Kusuma ada di dalam gua atau tidak? Kembang Setama, tunjukkan siapa yang ada di dalam gua. Apakah benar Wijaya Kusuma ada di dalamnya? Tunjukkan. Jaga, ayo. Keterlaluan. Kalau akhirnya kelompok Malwapati juga yang berhasil menemukannya. Kita harus merebutnya, Bopo. Iya, dengan siasat. Harus dengan siasat, Gendrawani. Serangin Paman. Iya. Suliwa, jaga satria, eh? Apa kabar, eh? Terima kasih, Suliwa. Karena telah mengambil kembang Wijaya Kusuma untukku. Ayo, sekarang serahkan padaku. Kau bicara apa, Singa Maruta? Tuan Badu, ambil dengan paksa. Baik, Yang Mulia. Tuan Badu, kenapa, Tuan? Kemana mereka? Saya juga tidak tahu, Yang Mulia. Tapi sepertinya mereka kabur dari gua.
Ayo, cepat kejar mereka. Cepat. Berikan kembang Wijaya Kusuma itu padaku, Singa Maruta. Apa matamu tidak melihat? Kembang Wijaya Kusuma telah dibawa kabur. Jangan mengelabui kami, Singa Maruta. Mata telanjangku dan mata mereka tidak melihat seorang pun keluar dari goa. Ayo, berikan kembang Wijaya Kusuma itu padaku. Hei, dasar kamu sengkang paplang. Minggir. Aku tidak punya urusan denganmu. Siapkan pasukan panah. Pasukan panah, siap. Maju. Sekang Baplang, Caloe. Gelembung api kemarahan giliran sewa. Hentikan Singa Maruta. Yang Mulia, hentikan perkelahian yang tidak berguna itu. Baik, Yang Mulia. Baik. Hei, kenapa dengan Singa Maruta? Kenapa dengan saya, Yang Mulia? Hentikan perkelahian, Sengkang Baplang. Yang kalian perebutkan adalah pepesan kosong. Hentikan semua perkelahian. Hentikan. Hentikan perkelahian. Ya, hentikan perkelahian. Mundur. Mundur semua. Ayo bangun. Mundur. Kita tinggalkan tempat ini. Iya. Cepat. Baik, Tuan. Bopo, terimalah sembah kami. Kami. Maaf, kalau saya dan Adi Begawan terlambat datang, sehingga kalian nyaris berhadapan dengan sihir Bahadur. Bagaimana? Kembang Wijaya Kusuma sudah berhasil kalian bawa? Iya, Bopo. Sudah, tentu sudah. Bagus. Kalau begitu, serahkan kembang itu padaku. Aku ini sebenarnya. Sepertinya aku belum pernah mengenal tempat ini sebelumnya. Bagaimana, Suliwa? Kamu belum memberikan apa yang kuminta. Ada, Bopo, ada. Ayo, berikan padaku. Paman, kenapa Paman tidak berikan kembang itu kepada Sang Marsi? Entahlah. Tiba-tiba, aku menjadi bimbang. Kamu tidak percaya padaku, Suliwa? Percaya, Bopo, percaya. Tapi,
Saya tidak mungkin menyerahkan Kembang Wijaya Kusuma kepada Bopo. Hanya kepada Gusti Prabu Angling Darmalah, Kembang Wijaya Kusuma akan saya berikan, Bopo. Memang keras kepala kamu, Siliwa. Sini, serahkan kembang itu padaku. Paman, apa ini? Apa yang paman lakukan? Bobo. Kenapa kamu mengganggu kami, Empu Mahasyura? Tidak seorang pun dari kalian yang muncul. Mereka semua tertidur, Soca Cendawa. Apa? Mereka tertidur? Ya, maafkan aku kalau terpaksa aku membuat mereka tidur. Lagi pula kalian tidak memerlukan mereka. Biarkan mereka istirahat. Selamat tinggal, Suliwa. Ya, Bopo. Kita tinggalkan tempat ini. Baik, Bopo. Kita gagal lagi, Bopo. Kembang Wijaya Kusuma lepas dari tangan kita. Keterlaluan. Sekarang kembalilah kalian ke Mawapati. Haturkan Kembang Wijaya Kusuma itu kepada yang mengutus kalian. Baik, Bopo. Itu kuda kalian. Terima kasih. Mari. Kangen sekali dengan apa yang kutinggalkan selama ini. Oh, istanaku, gunung kelutku. Ah, aku senang sekali bisa duduk di kursi kebesaran ini. Dan akulah yang pantas duduk di kursi ini. Ya. Adi Hanusara memang pantas duduk di kursi itu. Tapi Adi Hanusara harus ingat bahwa dalam adat kita, yang lebih tualah yang berhak duduk di kursi kebesaran itu. Apa salahnya kalau kita rubah aturannya? Maksud Adi Hanusara? Yang kuatlah yang berhak duduk di kursi kebesaran ini. Itu menyalahi adat namanya. Kutantang Kakang untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di antara kita. Kakang Hanusara atau saya. Ayo, hadapi aku. Adi, kita pulang untuk membangun Gunung Kelut kembali. Bukan untuk berkelahi. Kita berkelahi untuk menentukan siapa yang kuat di antara kita. Ayo, hadapi aku. Ayo, hadapi aku. Baiklah, kalau ini yang Adi Hanusara inginkan, apa boleh buat?
Tualah yang harus menjadi pemimpin dan berhak duduk di kursi kebesaran itu. Maafkan aku, Kakang. Adik Anusara. Kakang, Adik Anusara. Adik Anusara. Adik Anusara. Maafkan aku. Bertahanlah. Iya, Kakang. Bagaimana kamu tetap hidup? Adik Anusara. Hei, kenapa kalian diam? Cepat panggil tabib. Ayo cepat. Ayo, Akan. Ayo cepat. Sembah kalian, aku terima. Oh iya, bagaimana? Apakah kalian berhasil mendapatkan kembang Wijaya Kusuma yang kalian cari itu? Restu Gusti Patih, kami telah mendapatkannya. Syukur kalau begitu. Oh iya, kalian pasti kaget. Kenapa aku datang ke sini untuk menjemput kalian? Kasinggihan dawuh, Gusti. Aku diutus oleh Adi Prabu untuk menerima kembang Wijaya Kusuma yang kalian dapatkan itu. Sebab kalian harus menolong Sudawirat dan Lokahita yang ditawan oleh Sengah Baplang di dalam Istana Batu. Apa? Bopo dan ibu saya ditawan oleh Sengah Baplang? Iya. Ini. Ada surat perintah dari Gusti Prabu. Dan cepat. Serahkan kembang Wijaya Kusuma itu padaku. Cepat, Paman. Serahkan kembang Wijaya Kusuma itu pada Gusti Patih. Kita harus menolong bapak dan ibu saya. Iya, iya. Aku pasti menyerahkannya pada Gusti Patih. Kalau memang begitu bunyi surat perintah dari Gusti Prabu. Ya. Dan laksanakan sesuai dengan perintah. Perintah kilat. Serahkan kembang Wijaya Kusuma kepada Gustimu Gusti Patih Batik Madrim. Dan langsung berangkatlah ke Istana Batu untuk membebaskan Lokahita dan Sudawirat yang kini menjadi tawanan Sengkang Baplang. Ya. Mana? Mana kembang Wijaya Kusumanya? Wira, ada apa ini? Kamu akan segera tahu. Lihat saja. Kenapa kalian diam saja? Ayo, tangkap Suniwa dan rebut kembang Wijaya Kusumanya. Iya. Iya.
Kamu pikir aku tidak tahu di mana kembang Wijaya Kusuma itu kamu simpan, Suliwa? Bopo! Kita harus bantu mereka, Ki. Baik, kacaukan yang lain. Aku dan Sang Prabu yang akan menghadapi Suliwa. Baik. Ayo, kalian ikut aku. Tunggu. Biar keadaannya kacau balau. Ibu. Ayo semua, tinggalkan tempat ini. Ayo mundur, mundur. Ayo cepat. Gusti Prabu, mohon diterima. Terima kasih, Sulimo, dan kamu Jagat Satria. Kalian telah melaksanakan tugas dengan baik. Kembang Wijaya Kusuma ini tidak ubahnya seperti Konta Wijayadanu. Ini hanya titipan. Titipan yang harus kita simpan dan kita jaga dengan baik. Agar kelak, kalau kedua pusaka ini harus kita kembalikan, maka keduanya akan kembali tanpa noda. Mari ke ruang pusaka. Nandapati, Gusti Prabu kelihatannya harus dikawal. Kenapa Paman bicara seperti itu? Entahlah, saya punya firasat tidak enak. Ayo. Baik, Paman. Kamu benar-benar memberiku tugas berat, Cendrawani. Tapi, apapun resikonya, aku harus bisa mengambil kembang Wijaya Kusuma dari Prabu Anglingdana. Kembang Wijaya Kusuma. Ya, ya, aku harus mengambilnya sekarang juga. Harus. Hei, kembalikan kembang itu. Kembang itu bukan untukmu. Batik Madri, curang kamu. Pergi kau dari sini. Atau kamu akan kuhancurkan. Serahkan kembang Wijaya Kusuma padaku. Kembang Wijaya Kusuma bukan untuk. Lancang kau. Ha! 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 Ha!
Sudah, Kanda. Ratu gelap, gelapnya kegelapan sudah pergi. Ratu gelap, gelapnya kegelapan? Iya. Dia sama saja dengan Gendrawani. Dia saudara kembarnya. Tapi sudahlah, dia sudah pergi. Kalau begitu, firasatku benar, Nandapati. Iya, Paman. Bahwa akan terjadi sesuatu dengan Nanda Prabu. Iya, kan? Betul. Paman Pinisepuh Rikmasetalah yang membuat Kanda kemari, Dinda Prabu. Terima kasih. Terima kasih, Pinisepuh Rikmaseta. Sudah menjadi kewajiban saya, Nanda Prabu, untuk mengajak Nanda Patih waspada. Oh ya, karena salah seorang dari golongan hitam sudah mengetahui bahwa kembang Wijayakusuma itu berada di sini, jadi saya rasa tidak ada salahnya kalau penjagaan gedung pusaka ini kita tingkatkan. Iya kan? Iya, Paman. Iya, iya, saya setuju. Dinda kira bisa dimulai sekarang, Kanda. Iya, Dinda. Itu lebih baik. Terima kasih. Silakan. Bencana itu Raden yang membuat, Raden yang menyebabkan. Untuk itu Raden harus dibunuh.